Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Zainab dalam video yang terakhir bagi topik koordinat geometri bab 7 tingkatan 4. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana kamu mengaplikasikan semua konsep-konsep yang telah kamu pelajari dalam bab ini dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Mari kita lihat contoh soalan. Okey, mari kita lihat contoh ini. Soalan ini adalah soalan panjang ya yang membawa 10 markah. Okey, kita mula dengan bahagian A. Rajah 5 menunjukkan segitiga ABC. Okey. A, hitung koordinat titik C. Okey. So tips yang saya bagi, jumpa je perkataan koordinat, so, kamu kena ingat kita ada dua jenis titik. Okey, satu titik persilangan, intersection point, and then one more division divisor of a line segment. Okey, titik pembahagi garis tembiring. Okey, tengok dekat mana C? Oh, dekat sini. So, you boleh nampak kat sini sebenarnya C itu adalah intersection point sebab kita nampak ada dua garisan. Melibatkan dua garisan ni. Okey, ini garisan yang pertama, graf ini. And then, kita ada lagi satu, graf ini. So, di sini adalah titik C eh. Kat sini kita ada titik C. Okay, so C adalah intersection point. So how to solve, how to find intersection point? We have learned, right? We need to solve equation of this line and equation of this line. So kena buat simultaneous equation, solve simultaneous equation. Okay, kita ada dua persamaan di sini. Kita perlu selesaikan persamaan ini. Okay, kamu boleh guna kaedah gantian atau penghapusan. So dalam kes ni adalah lebih baik kamu menggunakan kaedah penggantian, substitution method. Kerana persamaan pertama ni, daripada persamaan yang pertama ini, kita dapati kita ada Y sebagai subjek. So, adalah lebih baik kamu masukkan persamaan pertama dalam persamaan yang kedua. So, Y ni kamu ganti dengan negative 8X minus 24. Okay, kamu ganti dengan negative 8X tolak 24. Okay, so 7, buka bracket. Okay. So, ini Y kamu tadi adalah negative 8X tolak 24 sama dengan negative 4X tambah 40. Okey, sampai di sini kamu boleh guna kalkulator. Okey, masukkan ke dalam kalkulator 7, buka bracket, negative 8X tolak 24, tutup bracket. Okey, sama dengan. Function sama dengan adalah yang berwarna merah. Jadi perlu tekan button alpha, calculate untuk dapatkan sama dengan negative 4x tambah 40. Okey. Untuk solve, okey, button yang berwarna kuning ini. Jadi tekan shift, calculate sama dengan. Okey, kena tekan sama dengan. So, kamu akan dapat negative 4. So, x kamu adalah negative 4. Okey, untuk dapatkan Y, okey, ganti masuk dalam persamaan ini. Persamaan yang pertama, sama, kamu boleh tekan di kalkulator. Okey, kamu masukkan ke dalam kalkulator. Alright, negative 8, buka bracket. Sekarang X kamu adalah negative 4. Tutup bracket, tolak 24. Sama dengan. Okey, kamu akan dapat 8. Okay, jadi point C kita adalah negatif 4, 8. Dia nak koordinat, maka perlu ditulis jawapan dalam bracket. Okay, selesai. Next, B. Seterusnya B, B1. Garis lurus AB dipanjangkan ke suatu titik D dengan keadaan AB kepada BD sama dengan 2 kepada 3. Cari koordinat D. Lagi sekali, soalan keluar. Cari koordinat. Dan ada tips di sini. Kamu nampak ada nisbah ratio, given ratio. So, bila bagi ratio dalam topik koordinat geometri, ada dua kemungkinan. Okay, sama ada division of line segment, titik pembahagi tembiring garis, ataupun lagi satu yang ada nisbah adalah locus. Tapi dalam kes ni, dia tak tanya locus, dia tanya titik. Maka di sini kamu perlu apply konsep division of line segment, titik pembahagi garis tembiring. Okey, D for D, L for lihat, S for sebelah, maka darablah semua. Okey, so sekarang ini garis AB
Dia kata garis AB dipanjangkan ke suatu titik D. Okey, garis ni garis AB dipanjangkan. Panjang lagi lah sampai ke D. Okey. Dengan keadaan AB dua bahagian. Okey. AB ni dua bahagian. And then BD tiga bahagian. Ini tiga bahagian. Okey. So, saya lukis semula. Okey, soalan minta kita cari titik D, maka D itu letak sebagai XY koordinat. Okey, diberi ratio AB kepada BD adalah 2 kepada 3. So, buat tanda macam ni, nampak tanda divide kan? So, AB kepada BD adalah 2 kepada 3. Maka, AB adalah 2 bahagian dan BD adalah 3 bahagian. Okey. AB 2 bahagian, BD 3 bahagian. Okey. Next. Okey. Kita tak boleh nak selesai sebab kita tak ada titik B. Maka titik B tu kita cari dulu. Didapati bahawa titik B itu sebenarnya adalah okey, berada di x-axis. Maka titik B itu dia punya x koordinat dia kita tak tahu, tapi kita tahu y dia kosong. Di sini x kita tak tahu. Okey, b berada di sini ya. So b tu x dia kita tak tahu, tetapi y dia 0. Bagaimana nak dapatkan titik b memandangkan b ini berada di atas garisan ini? Berada di atas garisan y sama dengan -8x tolak 24. Okey, maka kamu boleh ganti y sebagai kosong. Titik B memenuhi persamaan y sama dengan -8x tolak 24. Okey. So, kosong. Y kosong lah. Kita nak cari x. X kamu akan dapat -3. Maka titik B adalah -3 kosong. Okey, sekarang kita akan apply formula division of line segment. Okey, mulakan dengan 3. 3 berada di sebelah kanan. So, dia lihat sebelah kiri. Okey, so 3 kali 3, 9, koma. Okey. Dan 3 kali 4, okey, 12. Okey, next. Kita seterusnya ratio yang kedua. Okey, 2 berada di sebelah kiri. Lihat sebelah, so dia akan lihat di sebelah kanan dia lah. 2 kali x, 2x dan 2 kali y. Okey, 2y. Okey. And then kita tulis hasil tambah ratio di sini. 2 campur 3, 5. And then, okey, titik yang tengah ni. Okey, saya pesan kamu mesti tulis di sini. Okey, -3, kosong. Okey, kita mulakan dengan x koordinat. Okey, kita tengok kolom ini. Okey, so mulakan dari tengah. -3 sama dengan 9 tambah 2x bahagi the sum of ratio 5. Okey, kita simplify. Kita akan dapat x sebagai -12. Okey, seterusnya kita tengok kolom ini untuk mencari y. So, mula dari tengah, kosong sama dengan 12 tambah 2y bahagi the sum of ratio is 5. So, kita modify. Kita jadikan y sebagai subjek. You akan dapat y adalah -6. Maka titik D kita adalah -12, -6. Okey, seterusnya cari luas triangle ACD. So, ACD. Okey, point D kita dapat tadi daripada soalan B1. -12, -6. Okey, so kita cari dulu luas ACD. So, kita dah ada koordinat. Okey, semua koordinat kita dah ada. Kita just guna je lah. Luas segitiga ACD diberikan oleh setengah. Okey, titik A kita ada 3, 4. C, titik C -4, 8. Okey, kita dapat pada soalan A ya. AC. D adalah -12, -6. Okey, jangan lupa ulang balik. Titik yang pertama, ulang balik 3, 4. Okey. So, untuk mencari luas, selam. Ingat lagi? Selam dulu.
Selang maksud saya darab beginilah. Okay, so dia mesti ada dua bracket macam tu. And then tolak. Okay, then close balik. 8, 3, 2, 4. Tambah 4, 6, 24. Negatif 12, 4. Negatif 48. So, negatif 4, 8 kat sini. Okay, dah selam. Jangan lupa naik balik. Nanti lemas. Okay, 4, 4, 16. Tambah 8, negatif 12. Negatif 96. Tambah negatif 6, 3. Negatif 18. Okay, so you akan dapat. Tekan kalkulator semua ni. Okay. So, kamu akan dapatlah 130. Okay, so jawapannya adalah 65. Okay, kita dah selesai mencari luas bagi segitiga ACD. Kita dapat 65. Seterusnya, hitung nisbah bagi luas segitiga ABC kepada luas segitiga ACD. Okay, dengan keadaan luas segitiga ACD ialah 26. Luas segitiga ABC 26. Luas segitiga ACD kita dapat 65. Okey, 26 kepada 65. Selepas you simplify, you kecilkan. Kamu akan dapat 25. Jadi, nisbah luas segitiga ABC kepada luas segitiga ACD adalah 2 kepada 5. B2. Okey, dan akhir sekali part C, bahagian C, diberi titik E, negatif 8, 1 ialah titik tengah bagi garis lurus CD. Okey, tadi kita ada garis lurus, kita ada garis point D kat sini. Okey. So, dia kata E ialah titik tengah bagi garis lurus CD. So, garis CD kat sini. Okey. Titik E ni tengah-tengah ni. Koordinatnya negatif 8, 1. Titik P, XY bergerak dengan keadaan angle CPD 90 degrees. Angle CPD 90. Okey. So, maksudnya, okey, P tu dia akan berada somewhere dekat sini lah. Katakanlah dekat sini. Okey, yang pasti angle dekat angle P tu dia mesti 90. 90 darjah. So, maknanya kita boleh lukis macam ni lah. P 90. So, angle CPD 90. Okey. Cari persamaan locus P. Okey. So, kita kalau kamu masih ingat, saya bagi tahu locus ni dia ada yang kamu kena apply formula distance, formula jarak. Okey. Lagi satu, kamu kena apply formula gradient atau kecerunan. Okey, dan biasanya kalau gradient yang melibatkan kecerunan ni, dia melibatkan perpendicular line. Sama macam ni lah. Kita boleh nampak kat sini. Okey. Garisan CP. Kita dapati bahawa garis CP tu, okay, meet PD at 90 degrees. So, bila sebut saja grade perpendicular, kita kena ingat konsep M1, M2 equals negative 1. So, kita apply lah kat sini. So, kita cari gradient CP darab dengan gradient PD. Okay, equals negative 1. Alright, so nak cari gradient, ingat lagi nak cari kecerunan, kamu salin M for makan, makan dengan tangan kanan. So, yang salin yang kanan dulu. So, ambil Y tolak 8. Biasakan ambil salin unknown dulu. So, Y tolak 8, X, okay. Bawah Y ada X, so X di sini. Bawah 8 ada negatif 4.
dan sentiasa tolak. So tolak dia akan jadi tambah kat sini. Darab. Okey. Darab dengan gradient PD. Kita nak cari gradient PD. Y tolak tolak 6 jadi Y tambah 6. X tolak tolak 12 jadi X tambah 12. Okey, kemudian kamu expand lah. YY, Y squared. Tambah 6Y tolak 8Y tolak 48. Okey, then X, X, X squared. Tambah 12X tambah 4X tambah 48 sama dengan negatif 1. Okey, ini punggung sama boleh simplify. Ini punggung sama boleh simplify. Okey, so dia akan jadi Y squared. Tolak 2Y tolak 48. Okey. Jadi X squared tambah 12, 4, 16 lah. Okey, lepas tu ini boleh bawa pergi ke sebelah. Darab dengan negatif 1. Tembak sana. Okey, Y squared minus 2Y tolak 48 sama dengan negatif X squared, negatif positif, negatif 16X, negatif positif, negatif 48. Okey, ini 48 dengan 48 ni, negatif bawa sana positif habis. So, ini negatif become positif. Negatif 16 become positif 16x. Negatif 2y sama dengan kosong. Okey, selesai. Okey, sampai di sini sahaja. Semoga kamu mengaplikasikan semua yang telah saya kongsikan. Selamat berjaya. Selamat belajar. Assalamualaikum.